Children, welcome back with Miss Nova. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang days atau nama-nama hari dalam bahasa Inggris ya, adik-adik. Nah, langsung saja kakak mulai dari hari yang pertama dalam satu minggu, yaitu ada hari Senin. Bahasa Inggris dari hari Senin yaitu adalah Monday. Monday. Monday untuk Senin. Kita lanjut hari yang kedua yaitu Selasa. Dalam bahasa Inggris, Selasa disebut dengan Tuesday. Selasa disebut dengan Tuesday. Lanjut hari yang ketiga, kakak punya hari Rabu. Siapa masih ingat hari Rabu? Nah, hari Rabu ini adalah hari ketiga dalam satu minggu ya. Hari Rabu yaitu disebut Wednesday. Rabu disebut dengan Wednesday. Lanjut setelah hari Rabu yaitu hari Kamis. Hari Kamis dalam bahasa Inggris disebut dengan Thursday. Thursday. Kita lanjut. Hari kelima dalam satu minggu yaitu adalah Jumat. Yaitu hari Jumat. Hari Jumat disebut dengan Friday. Lanjut. Setelah hari Jumat yaitu ada hari Sabtu. Sabtu dalam bahasa Inggris disebut dengan Saturday. Sabtu disebut dengan Saturday. Dan hari yang terakhir, ya biasanya adik-adik semua tidak berangkat ke sekolah pada hari yang ini. Hari ini disebut dengan hari Minggu. Ya, bahasa Inggris untuk hari Minggu yaitu Sunday. Sunday. Oke adik-adik, sekian dulu pelajaran kali ini tentang nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Semoga bisa membantu adik-adik semua di rumah ya. Thank you.